بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا يَا كَرِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia, dalam kesempatan maghrib isya ini, insyaallah ta'ala kami ingin menyampaikan tentang keutamaan tauhid, di mana hak terbesar yang wajib hamba serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Karena inilah Allah ciptakan kita. Karena ini pula Allah mengutus para nabi dan para rasul. Karena ini pula Allah turunkan Quran. Bahkan karena ini pula Allah mengadakan alam semesta ini, tidak lain dan tidak bukan untuk menegakkan yang namanya at-tauhid. Oleh karenanya Allah tidaklah menciptakan kita, bahkan menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk merealisasikan nilai-nilai tauhid. Inilah maksud, inilah tujuan, inilah hikmah kita diciptakan di dunia ini. Sebagaimana dalam ayat yang sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Kata ulama ahli tafsir, liya'budun ay liwahidun, agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya agar mereka mentauhidkan aku di dalam ibadah itu. Inilah maksud, inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ma uridu minhum mir rizqa,
Wa ma uridu ayyuta'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, kata Allah. Dan aku pula tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberi makan kepadaku, tidak. Sebab apa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sebab Allah dialah yang maha memberi rezeki, dialah yang memiliki kekuatan yang kokoh. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah, maksudnya, tujuannya untuk kita beribadah. Dan yang namanya ibadah tidak mungkin tegak kecuali dengan kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah itu. Tidaklah Allah utus para nabi dan para rasul mulai dari awal mereka sampai penutup para nabi dan para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misinya tetap sama, tujuannya satu, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tidak ada satupun umat yang ada pada dunia ini, yang terlahir di dunia ini, melainkan kami utus kepadanya seorang rasul. Lihat tujuannya, misi utamanya, ani'budullah, agar mereka hanya menyembah Allah. Inilah tauhid. Wajtanibut taghut, dan jauhilah semua yang disembah selain Allah. Nah, itulah taghut. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya tidak heran, perintah pertama di dalam Quran adalah perintah untuk bertauhid. Dan larangan pertama di dalam Quran adalah larangan dari melakukan apa yang merupakan lawannya tauhid, itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena kalau kesyirikan, dosa yang paling besar yang wajib kita waspadai, yang jangankan kita, Imamul Muwahhidin, imamnya para ahli tauhid, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat ini, seorang nabi, bapaknya para nabi, imamnya orang-orang yang bertauhid. Akan tetapi beliau masih khawatir jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Makanya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihikayatkan di dalam Al-Qur'an, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Tuhanku, doanya Nabi Ibrahim, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ketika itu Nabi Ibrahim berdoa di Makkah, jadikan wahai Tuhanku negeri ini negeri yang aman. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim tahu betul bahwa keamanan, ketentraman, kedamaian di suatu negeri tidak mungkin terwujud kecuali dengan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Maka beliau berdoa setelahnya, wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jauhkan saya, tidak cukup saya, wabaniya, dan anak keturunan saya, anak budal asnam, agar jangan sampai kami menyembah berhala, berbuat kesyirikan kepada Allah. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Tuhan kami, sungguh berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia, maka selamatkan kami dari situ.
Betapa banyak umat-umat terdahulu yang terfitnah dengan berhala-berhala itu, akhirnya melakukan dosa yang paling besar di dunia ini, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Allah tidak rela dipersekutukan dengan makhluk yang sangat rendah, sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini ayat menerangkan keutamaan tauhid, bahwa tauhid akan mendatangkan keamanan. Tidak akan mungkin terwujud keamanan manakala kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan ia tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Lihat, inilah wujud dari tauhid itu. Beriman hanya kepada Allah dan tidak mencampur adukkan iman itu dengan kesyirikan. Lihat keutamaannya, lihat janji Allah, ulaika lahumul amnu. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan di sini keamanan mutlak. Aman di dunia, alam di alam, aman di alam barzakh, dan aman di akhirat. Dia akan dapatkan keamanan itu. Wahum muhtadun, dan mereka itulah kata Allah orang-orang yang mendapat hidayah. Kapan itu? Ketika tauhid terwujud di dalam dirinya. Ketika tauhid betul-betul terrealisasi dalam kehidupannya. Maka Allah janjikan keamanan, Allah janjikan kedamaian. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Negeri ini manakala menginginkan keberkahan, turun berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus penduduknya mewujudkan tauhid. Jauh dari yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura," andaikan penduduk bumi amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa. Andaikan mereka beriman dan bertakwa, ini sebagai wujud dari tauhid. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Niscaya kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Minas sama'i wal ard, dari atas langit dan dari bawah bumi. Ini janji Allah. Keberkahan Allah akan turunkan. Keberkahan Allah akan keluarkan. Kapan itu? Ketika tauhid betul-betul terwujud. Akan tetapi, kalau mereka justru mendustakan, kalau mereka berpaling dari tauhid, maka kami akan azab mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Makanya ketika seorang betul-betul mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal yang seperti ini, pahala yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nur, wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah berjanji, ini janji Allah, dan Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak mungkin menyelisihi janjinya. Allah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh.
Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan kalian khalifah. Allah akan jadikan kalian pemimpin di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladina min qablihim. Sebagaimana Allah telah jadikan pemimpin orang-orang sebelum kalian. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Kemudian Allah akan kokohkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan gantikan rasa takut yang mereka rasakan, Allah gantikan dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani, mereka nyembah hanya kepadaku, kata Allah. La yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini para jamaah sekalian, begitu banyak dalil-dalil yang menyebutkan akan kemuliaan tauhid ini. Sekarang tauhid itu apa? Ini mungkin kalimat yang sering kita dengarkan, mentauhidkan Allah. Secara bahasa, tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Dia masdar dari fi'il wahada yuwahidu. Lahirlah tauhidan. Nah, secara bahasa, kata ulama, tauhid itu ja'lus syai' wahidan. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Itu namanya tauhid. Contoh misalnya, ketika di masjid kita ingin mentauhidkan si Zaid satu-satunya di dalam masjid. Misalnya banyak jamaah di dalam masjid, kita ingin tauhidkan si Zaid untuk berada di dalam masjid. Bagaimana caranya? Kita suruh dulu orang keluar dari masjid, kemudian kita katakan hanya Zaid yang berada di masjid. Ini maknanya saya mentauhidkan si Zaid supaya ada di masjid. Ini secara bahasa. Kalau kita arahkan kepada Allah, mentauhidkan Allah, maknanya apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi, yang kita memperhambakan diri kepadanya. Selainnya wajib kita tolak. Yang disembah di dunia ini banyak. Banyak kan yang disembah kan? Banyak. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah benda-benda yang dikeramatkan. Banyak yang disembah di dunia ini. Makanya la ilaha illallah, maknanya apa? Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illallah, hanya Allah Tuhan yang berhak diibadahi, Tuhan yang berhak disembah. Karena yang di dunia ini terlalu banyak orang menyembah kepada selain Allah. Ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang-bintang. Nah, semua itu kita tolak. Dan kita jadikan hanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Inilah tauhid namanya. Orang sering membahasakan mengesakan Allah. Mentauhidkan Allah maksudnya mengesakan Allah. Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang mentauhidkan Allah tidak hanya sekedar meyakini Allah pencipta, Allah pengatur urusan, Allah penguasa alam semesta. Bukan hanya itu. Sebab kalau hanya itu, orang musyrikin juga percaya. Orang musyrikin, Pak, di zaman jahiliyah yang diperangi oleh Nabi, mereka juga percaya Allah pencipta alam semesta. Toh, kenapa? Kenapa Nabi perangi? Nah, mereka tidak mentauhidkan Allah. Mereka katakan yang menciptakan itu memang betul Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kau tanya wahai Muhammad, siapa pencipta langit dan bumi? Tanyakan kepada orang musyrikin, maka pasti mereka menjawab pencipta langit dan bumi adalah Allah. Tapi kenapa mereka diperangi? Kenapa dikatakan mereka musyrik? Karena mereka orang-orang musyrikin, mereka yakin pencipta Allah, mereka sembah Allah juga, tapi selain Allah juga iya.
Nah, disinilah musyriknya mereka. Makanya musyrik itu menduakan Allah. Dia sembah Allah, tapi selain Allah juga iya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya jangan dikira orang musyrikin itu tidak menyembah Allah ya. Mereka sembah juga Allah itu. Tetapi mereka duakan Allah. Lihat orang-orang musyrikin, Pak. Diungkap akidahnya orang musyrikin di dalam Quran. Ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka, apa jawab mereka? Ma na'buduhum. Kami tidak menyembah itu berhala-berhala illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali agar mereka ini berhala-berhala ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini maksudnya orang musyrikin ketika menyembah berhala. Apakah Allah ridho dengan itu? Allah tidak ridho. Sebab sama saja kau menduakan Allah dalam ibadah. Walaupun maksudnya baik. Nah, ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, maksud yang baik belum tentu baik di sisi Allah. Lihat orang musyrikin kan? Menyembah berhala maksudnya supaya sampai kepada Allah. Tapi apakah sampai? Tidak. Caranya salah. Mereka tidak ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan mereka musyrik. Makanya disinilah perbedaan antara musyrikin dengan muwahhidin. Orang musyrik mereka serikatkan Allah, mereka duakan Allah, sementara muwahhidin hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya, selain Allah tidak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan tauhid ini, seorang bisa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang mantap Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai penguasanya, Allah sebagai pengatur segala urusan. Di samping itu, dia pun meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha tinggi yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jamaah sekalian, dengan tauhid inilah Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan alam semesta. Dengan tauhid ini pula Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya balasan di negeri akhirat nanti. Makanya kuncinya surga adalah tauhid. Kuncinya surga adalah tauhid. Tidak mungkin orang-orang yang berbuat syirik akan dimasukkan ke dalam surga. Mustahil mereka masuk surga. Kenapa? Dosa yang paling besar. Allah tidak ampuni syirik ini. Kalau masih dosa di bawah syirik, Allah masih ampuni, Pak. Tapi kalau sudah syirik, tak ada ampun. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya dalam Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dosa di bawah syirik masih ada kesempatan. Masih ada kemungkinan Allah ampuni. Tapi kalau syirik betul-betul Allah tidak ampuni. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, di dalam Quran Allah gambarkan mustahilnya orang musyrikin itu masuk ke dalam surga. Perhatikan Allah berfirman, innalladzina kadzdzabu biayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri dari ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwaabus sama. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak mungkin masuk surga, kata Allah. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Kira-kira bisa enggak, Pak, unta masuk dalam lubang jarum? Jangankan untanya, tangannya kakinya unta enggak akan bisa masuk. Sampai unta masuk ke dalam jarum, kalau mereka bisa masuk surga. Artinya apa? Allah ingin menggambarkan mustahil mereka itu masuk surga.
Kalau ada unta bisa masuk ke dalam lubang jarum, tak mungkin. Dan tidak mungkin seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat mujrim, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, kuncinya surga adalah tauhid. Makanya kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah. Orang yang mengucapkan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Karena kunci sudah di tangan. Ibaratnya kunci sudah di tangan. Rasul pernah bersabda, Pak, dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka pasti masuk surga. Mendengarkan ini, Abu Dzar langsung bertanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak, ya Rasul, apakah dia tetap akan masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri? Kata Rasulullah, wa in zana wa in sarak. Naam, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasul, wa in zana wa in sarak, apakah walaupun dia berzina dan mencuri? Kata Rasul, wa in zana wa in sarak, bahkan kalaupun dia mencuri dan berzina. Tanya lagi Abu Dzar, ingin lebih meyakinkan lagi, ya Rasul, wa in zana wa in sarak, bahkan kalau dia mencuri dan berzina? Kata Rasulullah SAW, wa in rogima anfu Abu Dzar, walaupun Abu Dzar tidak setuju. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat keutamaan tauhid ini. Ini hadis ini, Pak, bukan maknanya kita akhirnya meremehkan dosa gara-gara sudah bertauhid, bukan itu maknanya. Makna dari hadis ini, jaminan surga memang sudah ada bagi orang yang bertauhid, sekalipun dia berzina dan mencuri. Tetapi surga yang dijanjikan kepada dia, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia langsung memang masuk surga, dosa-dosanya diampuni. Kemungkinan kedua, sebelum masuk surga, disucikan dulu di dalam neraka. Nah, setelah suci dosanya, baru masuk surga. Ini makna dari hadis ini. Makanya Rasul pastikan, orang yang bertauhid pasti masuk surga. Ada yang masuk surganya langsung, ada yang mampir dulu di neraka. Mampir dulu di neraka dia. Kenapa? Karena ada dosa-dosanya. Tetapi pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Beda dengan orang-orang musyrik, beda dengan orang-orang kafir. Mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Ini jamaah sekalian. Sementara orang yang beriman, orang yang bertauhid, walaupun sangat kecil imannya itu, akan keluar dari dalam neraka. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardal." Kata Nabi, keluarkan dari api neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman, terdapat tauhid, walaupun hanya seberat biji sawi. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi misqalu darratin min iman." Akan keluar dari api neraka orang yang berla ilaha illallah, sementara di dalam hatinya tidak ada keimanan kecuali hanya sebesar biji sawi saja. Dengan tauhid yang ada pada dirinya, dia menjadi haram untuk kekal di dalam neraka. Inilah keutamaan tauhid itu. Jaminan surga sudah ada. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Namun sekali lagi, bukan artinya orang itu akhirnya meremehkan dosa. Kan yang penting Ustaz tetap masuk surga. Tidak masalahlah kita mampir dulu di neraka. Oh, tidak seperti itu, Pak. Neraka itu begitu mengerikan. Nah, neraka itu begitu mengerikan. Yang mana di neraka itu satu hari di sana bagikan 1000 tahun. Nah, kalau dia disiksa di neraka 1 tahun, kira-kira berapa 1000 tahun itu? Jadi jangan diremehkan neraka itu.
Di neraka itu bukan kita sekedar masuk neraka kemudian ditempeleng, nah sudah masuk surga sudah. Oh bukan begitu Pak. Enak betul kalau begitu ya. Bunda disiksa dulu di dalam neraka, sangat mengerikan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dengan tauhidullah, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan keutamaan kepada kita memegang kuncinya surga. Kemudian jamaah sekalian, dengan tauhid, tauhid akan menjadikan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata bahwa hadis ini hasan sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau ketemu hadis yang seperti ini, Nabi bersabda, Allah berfirman, namanya hadisul qudsi, hadis qudsi namanya. Allah berfirman, tidak ada dalam Quran, adanya dalam hadis, makanya disebut hadis qudsi. Kalau hadis ucapan Nabi namanya hadisun nabawi. Kalau hadis di situ Allah berfirman namanya hadisun qudsi. Nah, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani biqurabil ard khataya, andaikan kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Dosanya apa? Dosa sepenuh bumi. Summa laqitani, kemudian kau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'a, dan kau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan datang kepada kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Dengan ampunan sepenuh bumi pula. Lihat betapa besarnya doa, apa namanya, tauhid ini menggugurkan dosa-dosa para hamba. Inilah keutamaan tauhid, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhid ini juga yang akan menyebabkan seseorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, ini hadis yang terkenal itu ya, tentang 70 ribu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Jadi Nabi bercerita bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, salah satu dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, karena dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Pak sangat banyak yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu. Salah satu peristiwa yang terjadi dalam Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan umat-umat yang sangat banyak. Maka Rasulullah bersabda, "Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruh." Aku melihat Nabi, ada seorang nabi pengikutnya cuma 3 sampai 9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu rajulan. Ada juga nabi pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada seorang nabi tak ada seorang pun yang mengikutinya. Ini pada peristiwa itu. Kemudian kata Nabi, itrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku umat yang sangat besar, kumpulan orang yang sangat banyak. Fadzanantu annahum ummati. Aku pun menyangka dalam hatiku, jangan-jangan inilah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Tetapi dikatakan kepadaku, itu Musa beserta kaumnya, Musa beserta Bani Israel. Oh ternyata bukan umatnya Rasulullah. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, walakin indur, tapi lihat ke arah sana. Maka Nabi pun melihat ke arah yang lain. Tiba-tiba terlihat hitam yang sangat besar, menunjukkan orang, kumpulan orang yang sangat banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Maka dikatakan kepada Rasulullah, hadihi ummatuk. Nah itulah umat kamu wahai Muhammad. Wa ma'ahum, bersama mereka, sabauna alfan, ada 70 ribu manusia, 70 ribu kaum muslimin, yadkhuluna aljannata, yang masuk ke dalam surga, bighairi hisabin wala adab, tanpa proses hisab, tanpa azab.
Ini umat Islam yang paling mulia ini. Masuk surga, langsung masuk surga tanpa hisab. Ini keutamaan lebih ini. Nah, orang itu masuk surga, ya, ada yang dihisab dulu, dihitung dulu amalnya, ditimbang dulu kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya lebih berat, masuk surga. Keburukannya lebih berat, masuk neraka. Nah, ini mereka tidak melalui proses hisab, langsung masuk surga. Oh, mendengarkan itu, Pak, para sahabat ribut mereka. Ribut mereka memperbincangkan siapa ini orang. Luar biasa keutamaannya ini. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi Nabi ketika itu, Pak, tidak menjelaskan siapa mereka itu. Nabi masuk rumahnya dulu, kemudian setelah itu Nabi keluar lagi. Oh, para sahabat sudah ribut memperbincangkan siapa mereka ini, siapa mereka ini. Akhirnya Rasulullah ungkap 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka yang punya sifat dengan empat sifat. Kata Nabi SAW, humul ladina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, la yastarqun, mereka tidak minta dijampi-jampi. Mereka tidak minta dijampi-jampi. Walayak tahun, mereka tidak melakukan kai. Kai ini salah satu pengobatan dengan menempelkan besi panas. Walayak tatayyarun, mereka tidak melakukan tatayur. Tatayur itu beranggapan sial terhadap sesuatu yang didengar, dilihat atau diketahui. Tatayur. Walayak tahun, walayak tatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Inilah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan inilah tauhid. Kenapa, Pak? Karena di antara tauhid itu bertawakal hanya kepada Allah. Di antara tauhid itu tidak melakukan kesyirikan yang berupa tatayur tadi. Nah, tatayur tadi yang kita sebutkan, beranggapan sial dari sesuatu yang didengar, dilihat atau diketahui. Nah, dulu dinamakan tatayur, kenapa? Karena berasal dari kata toyib. Orang Arab dulu, Pak, orang Arab jahiliyah dulu, mereka, ya, kalau mereka mau pergi, mereka biasa menerbangkan toyib. Toyib itu artinya burung. Mereka terbangkan untuk apa? Untuk mencari keberuntungan. Jadi menurut keyakinan mereka, akidah mereka dulu itu, kalau mereka terbangkan burung, burungnya terbang ke kanan, tanda kebaikan itu. Kalau burungnya diterbangkan terbang ke kiri, tanda keburukan ini, tidak boleh jalan. Kalau burungnya terbang ke depan, diulang lagi, ambil burung yang baru lagi. Sampai betul-betul mereka pastikan, ini kira-kira perjalanan saya bagus ini atau buruk ini. Melalui siapa? Melalui seekor burung tadi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan mereka melakukan ramalan-ramalan nasib. Mereka lihat dari garis-garis tangan, oh ini kamu ini susah hidupmu ini. Kenapa? Saya lihat dari garis tanganmu, kayaknya menggambarkan kemiskinan. Nah, dari situlah mereka meramal nasib orang. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah. Ketika mereka mau melakukan sesuatu, mereka lihat dulu tanda-tanda ini. Ketika mereka lihat ada hal-hal yang kesialan-kesialan, mereka tidak mau itu. Makanya mereka bertatayur dengan bulan-bulan tertentu. Bulan Safar, mereka tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas di situ. Kenapa? Bulan sial katanya. Hari-hari tertentu juga mereka jadikan hari-hari sial. Ini keyakinannya orang-orang jahiliyah. Ini ditolak oleh Nabi SAW. Makanya kata Nabi, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik, beranggapan sial itu syirik, beranggapan sial itu syirik. Dan itu bertentangan dengan yang namanya tauhid. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terakhir, naam, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan syafaat kelak nanti pada hari kiamat. Iya, itulah yang kita dambakan, itulah yang kita inginkan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah ditanya, Pak, tentang
orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi kelak pada hari kiamat. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi, orang yang paling berbahagia. Orang yang paling berbahagia kata Nabi dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah mangqala la ilaha illallah, orang yang berkata, orang yang berucap la ilaha illallah, ia bertagi bidzalika wajah Allah, yang dia harapkan dengan ucapan itu wajahnya Allah, dialah yang kelak mendapatkan syafaatku, dialah yang kelak aku akan berikan syafaat di hari yang sangat mengerikan itu, di hari tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sejarak 1 mil, tidak ada teduhan pada waktu itu. Allah hanya berikan teduhan kepada mereka, mereka pilihan Allah. Kemudian manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, belum dikhitan, dalam keadaan mereka bersusah payah. Matahari didekatkan sejarak 1 mil sehingga seluruh manusia berkeringat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada yang keringatnya sampai menutupi mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam oleh keringatnya. Di hari yang mengerikan itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam berperan besar. Beliaulah yang memberikan syafaat kepada umatnya agar dipersegera hisab ini, agar yang berhak masuk surga masuk neraka, masuk surga, dan yang berhak masuk neraka maka dia masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menggolongkan kita termasuk dari orang-orang hamba-hamba yang akan diberi syafaat nanti pada hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ketakwaan, memberikan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat kita, dan kita pun ditutup dengan husnul khatimah dan dijauhkan dari yang namanya su'ul khatimah. Demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga bermanfaat, semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan semoga memperkenalkan kita kepada yang namanya tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.